Sama-sama kreator. Oke, ini dia. Oke, Stongkare. Oke, jadi untuk Lebon Gusti Ayu Sasih ampun jadi segera menuju ke Sitre nggih. Jadi untuk ininya 13.39 jam 1:40 persiapan menuju ke Sitre Gusti Ayu Sasih dan Gusti Ngurah Putra. Sampun sami. Nggih, ampun jadi bebantenan sudah mulai berangkat. Ini udah yang bawah. Dumugi Preside sami memargi antar Indekarya Pelebon Gusti Ayu Sasih bersama pejuang pemuda. Agus Ode bagaimana? Astongkare sami memargi antar. Astongkare berjalan dengan lancar. Ini yang ngasih berbahagia di alam sana. Suk sema. Nggih niki. Ampun, memargi. Seyoke lan Gusti Ayu merah. Oke, yang jadi yang nuntun Gusti Ayu Nana dan Gusti Ngurah Pisca Gita cani nuntun. Sungkar mau margi antar nggih. Istrine ke pertama Gusti Ngurah Putra. Sejagi memargi Gusti Ayu Sasih ke jagi masih dikat dengan lantai. Ready. Sidaman guyu. Sidaman guyu, Sinoman. Si
Man, English is sad man. Okay, sad man artinya orang sad, sad man. Ya, sedikit kurang rojong. Mantap. Astung karena margi antar, sakit ding setru. Kamu margi nggak? Jam 13.54. Hampir jam 2 nggih. Ampun memargi Gusti Ayu Sase. Jedewa. Ampun memargi. Oke, monggo sowan kedik niki. Budaya Bali mangden enten punah megosongan. Oke, jadi masuk di gang, masih di gang jalan menuju. Tambah air. Oke, jadi mau munggah ke pengiriman wadah. Sebelum munggah pengiriman atau wadah, digosong dulu. Oke, mau gosongan dados. Yang penting layon enten kanti ulung atau menyentuh tanah. Oke, adat tradisi budaya megosongan mangden enten punah. Yang penting tidak kena tanah. Oke, sudah berlangsung hampir setengah jam niki. Sudah 30 menit ya. Jadi masih sehat megosongan. Oke, sudah mulai mendekat. Oke, semakin dekat dengan pengiriman. Oh, ini. Tegakin. Biar kalau megat nuntun ring cuma.
proses pembakaran jenazah Gusti Ayu Sasih. Jadi setelah hampir 45 menit sudah akan selesai proses kremasi atau pembakaran jenazah Gusti Ayu Sasih. Dan setelah selesai pembakaran Gusti Ayu Sasih, tinggal tulang dan akan dihanyutkan ke sungai dan dipungut oleh seluruh keluarga besar. Karena terharu. Kedua. Dipungut oleh keluarga besar, semuanya harus dapat ya, mengambil galih ya, kalau dimana galih atau tulang. Sobong hete. Terus selanjutnya diisi daun pohon dap-dap ya, supaya yang beliau yang sudah almarhum sadar, bahwa baru sadar meninggal. Oke, ini dia pengirimannya untuk membawa tulang ke sungai ya, Nganyut. Kebaktian malam-malam. Hormat. Ampun. Apa yang cuma? Ampun. Iki kene, Ayu Tri.
Umus Bayan. Nggih, selamat malam. Ya, beginilah keadaannya. Entas men nggih. Entas nggih, Pak nggih. Ya. Ngangon. Ireng ngangon. Tuun nalulak. Blus blus. Antos pembaktian. Cicit. Cicit. Cicit dari Nyang Sasih namanya Depandra. Ini pun masuk ke tukum manyan balik di tukum. Nah, mana ke tukum ni nyan mau balik. Terus gede. Tohon video biasa gitu. Tunjukkan jari di pensnya ini gitu. Dengan tosami. Mantap. Jadi pun tukang rojong, jadi pengiriman. Itu ada di Tiagung nih. Gung kuflek. Roman, di Tegal. Roman. Sampai malam. Jangan lupa follow IG-nya. Ya. Sinoman. Mantap jiwa. Sinoman, Noman. Boleh ke Sinoman. Noman. Ya ya. Niki lagi bermesraan, niki berpacara niki. Wah, haya niki. Bat tadi gayane jungklang-jungkling. Ki Bang Jali. Bang. Dah. Jangan lamun, Bang. Ki dari Semton saking Lombok, Sampurau. Oke, sabun. Jadi ayam Islam. Ini yang dengan anu tadi bukan. Dan kan ini jadi. Harus harta mungkin. Dan bantuan pengelongahan. Semua sabun ngantos. Di silau kan? Kenapa ini ki? Ampun. Sok saja ki kita nilai karya ini. Berapa janjung? Ulapan. Silau. Tak kena ditukup soalnya toh. Rekam lah. Oke, setelah pebaktian jadi ngelungsur Tirte sarang Sinami jadi ngarie nganyut atau ke sungai tenyak pupus nganyut tenyak pupus ya ini kita gitu. Oh,
Antos Tirte. Jadi nganyut susan muspe. Pengganti mat, pengganti jam niki video ni. Ke Ganjaran, sana jadi bakti ke Tukade, jadi manyudang tiang ne mantan. Ini karya sana terakhir nganyut atau nganyut tulang ke Tukade ke sungai. Itu ngantos sami, ngantos Tirte saking ide perande. Ini pengiriman yang akan dipakai untuk membawa tulang ke sungai. Oke, jadi sebelum dianyut diputar 3 kali di pemunan baru langsung menuju ke sungai untuk dianyutkan tulang belulangnya.